Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifada. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ورسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. Qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah segala kesimpulan yang ada di lidahku. Yafqahu qawli, supaya manusia dapat memahami akan kata-kataku. Allahumma 'allimna ma jahilna, wahai Tuhan ajarkan kepada kami semua akan perkara-perkara yang masih kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan beri ingatkanlah kepada kami semua akan perkara-perkara yang kami lupa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. La haula, tidak ada daya untuk kami nak mengelak daripada segala maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kami nak melakukan segala ketaatan. Illa billah, illa bina'unatillah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan penuh malam yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu malam daripada malam Syaban, bulan yang sangat agung, sehinggakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rejab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan untuk umatku. Seperti mana kita sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dilahirkan bukan di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Nabi mengatakan Asy-Sya'banu syahri, bulan Sya'ban tu bulanku? Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, seperti mana yang sedia maklum. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Asy-Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku? Karena bulan ini bulan yang disuruh membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini bulan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kemuliaan bulan Ramadan, bulan Syaban, sebagai untuk membuat persiapan kita menghadapi Ramadan. Beberapa hari lagi, dalam 20 hari lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Tapi mesti kena ingat saudara, ulama memesankan kepada kita supaya kita buat persiapan di bulan Syaban, supaya kita bila datangnya Ramadan kita tidak tergolong daripada orang yang diharamkan keberkatan Ramadan. Seumpama persiapan di bulan Syaban dengan kita membersihkan segala dosa-dosa kita daripada anggota yang 7 yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga, mulut, perut, tangan dan kaki, kemaluan dan sebagainya,
maka bersihkan kita daripada segala dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan bila kita masuk pada bulan Ramadan, maka tidak diharamkan keberkatan Ramadan. Memang Ramadan itu bulan yang sangat agung, sehinggakan disebut di dalam hadis, siapa yang berpuasa di dalam Ashhurul Hurum sehari menyamai dia berpuasa sebulan di hari-hari yang lain. Ashhurul Hurum ni 4 bulan ya. Salasatun sardun wa wahidun fardun. Satu yang berekel dan satu itu betul tunggal. Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Itu dipanggil Ashhurul Hurum, bulan yang sangat agung. Satu hari kita berpuasa di balak Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyamai kita berpuasa di bulan-bulan yang lain sebulan. Dan satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita puasa di bulan Ramadan menyamai pahalanya kita puasa di bulan Ashhurul Hurum. Maknanya bulan Ramadan ni bulan yang sangat mulia. Tapi ramai mereka yang tidak mendapati daripada keberkatan Ramadan. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'im, ramai daripada orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada daripada puasanya, illal ju'i wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Sebab mereka tidak buat persiapan membersihkan anggota mereka, membersihkan zahir mereka, membersihkan hati mereka daripada segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai bulan Ramadan mereka masih lagi mengekalkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala mengharamkan keberkatan Ramadan. Setengah daripada perkara yang diharamkan keberkatan Ramadan lagi kata ulama, iaitulah derhaka kepada kedua ibu bapa. Derhaka kedua ibu bapa pun juga orang yang diharamkan akan keberkatan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini kita dapat berada di masjid Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Syaban, malam yang sangat agung. Alhamdulillah. Ini semua kerana taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut kalimah taufik, sedar. Taufik. Apa makna taufik? Minta Allah Taala beri taufik. Dalam sembahyang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan mutlaqul dilalah, bukan semata-mata menunjuk, tapi yang kita minta supaya Allah Taala tunjuk jalan yang baik dan taufikkan kita kepada melakukan perkara kebaikan. Kalau semata-mata jalan baik, semua orang tahu perkara ni baik, perkara ni tak baik. Bila Allah Ta'ala beri akal, dia tahulah perkara baik, perkara yang tak baik. Tapi yang masalahnya, kenapa kita tak boleh melakukan perkara itu? Kita tahu membaca Quran itu perkara yang baik. Kita tahu duduk dalam masjid itu niat i'tikaf perkara yang baik. Kenapa kita tak dapat melaksanakan? Kerana kita tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik iaitu lah kata ulama, ja'alul qudrati ta'ah lil 'abdi, menjadikan kuasa dapat melakukan taat bagi hamba. Itu makna taufik saudara. Jadi sentiasa kita minta supaya Allah taala memberikan kita taufik sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga matilah. Nah, lawan taufik apa saudara? Taufik ada lawan dia. Taufik lawan dia tak dapat taufik. Oh senang. Taufik lawan dia tak dapat taufik. Oh, ustaz. Betul juga. Nah, taufik lawan dia khizlan. Khizlan. Khizlan iaitu kuasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil khizlan. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala beri taufik. Walaupun kalau kita kira Allahu Akbar, kita orang yang banyak maksiat, orang yang keluar bangkit selepas daripada wafatnya Nabi SAW 1400 tahun, tak pernah bertemu pun dengan Nabi SAW, tak pernah melihat pun wajah Nabi SAW,
tak pernah dengar pun suara Nabi SAW, tak pernah tengok macam mana senyumnya Nabi SAW. Kerana kata sahabat, aku tidak pernah tengok orang yang paling banyak senyum daripada Nabi SAW. Kita tak pernah hidup wanginya Nabi SAW. Nabi tu wangi, saudara. Wangi tak wangi, kata ulama, kalau Nabi lalu pada satu lorong, lorong itu akan berbau wangi selama 3 hari, saudara. Apakah wangi yang lebih wangi daripada Nabi SAW? Kita tak pernah cium wangi Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala campak dalam hati kita nak beriman dengan Nabi SAW. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Moga-moga keberadaan kita pada majlis ini, inilah tanda syukur dengan nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni anak pun tak tahu nak cakap pasal apa. Tapi kena cari juga tajuk. Ambil dalam kitab tadi. Saya nak bercakap tentang solat berjamaah. InsyaAllah tentang solat berjamaah sebagai suntikan semangat persiapan untuk menyambut Ramadan insyaAllah. Solat berjamaah. Nanti tak ada dalam kitab. Solat berjamaah ini adalah satu sunnah yang sangat agung yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum sembahyang berjamaah, saudara? Apa hukum sembahyang berjamaah? Hukum sembahyang berjamaah bagi qaul yang mu'tamad mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Di sana berlaku khilaf di antara ulama. Banyak sangat qaul perkataan ulama tentang mengatakan hukum sembahyang berjamaah. Cuma yang paling kuat iaitulah fardu kifayah. Fardu maknanya wajib. Wajib. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanjikan dengan pahala bagi mereka yang mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanjikan dengan seksa bagi mereka yang meninggalkannya. Itu dia panggil wajib. Kifayah. Kifayah daripada kafa yakfi kifayatan. Kifayah ni makna memadai. Wajib di atas jalan memadai. Kalau ada pada satu tempat, satu kampung, didirikan tempat yang zahirnya syiar. Mesti zahir yang syiar. Maknanya tidak, kalau orang masuk pada kampung itu, dia tak malu untuk nak sembahyang di situ. Nah, kalau sembahyang berjemaah juga, tapi di rumah masing-masing. Kata ulama, itu tak lepas daripada kefarduan Allah Ta'ala. Nah, orang kampung tu sembahyang berjemaah semua, tapi dalam rumah masing-masing, saudara. Adakah gugur kefarduan? Tak gugur. Semua, kalau Allah Ta'ala berlaku di atas keadilan, maka semua ahli kampung pun berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lepas. Syaratnya mesti sekurangkan seorang imam, seorang makmum, didirikan tempat yang zahirnya syiar. Seumpama di masjid, di surau, di musallat dan sebagainya, didirikan tempat yang zahirnya syiar, maka barulah terlepas hukum kefarduan. Maka kata ulama, kalau kampung kecil memadai dengan satu, bila zahir dengan satu tempat, mana memadai dengan satu tempat. Tapi kalau tidak zahir, tempat itu syiar, mana kalau orang masuk sebelah kiri, surau ada sebelah kanan, contoh sebelah kanan kampung. Kalau masuk sebelah kiri tak dengar azan, maka tu dia panggil tak zahir syiar. Wajib kena mendirikan dua tempat solat berjamaah. Kalau kampung itu lebih besar lagi berhajat kepada 3 tempat baru zahirnya syiar, maka wajib didirikan tiga tempat. Bergantung kepada kampung tu. Kadang-kadang kampung kecil, kadang-kadang kampung tu besar. Itu solat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ada ulama yang mengatakan sembahyang berjamaah ini fardu ain, saudara. Wajib di atas tiap-tiap laki-laki. Yang tidak uzur lah. Wajib. Kenapa? Kerana berdalil dengan pernah satu ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau aku tidak fikirkan kepada rumah-rumah
ataupun orang yang tak datang sembahyang berjemaah, di dalamnya ada orang-orang yang lemah, seumpama perempuan, kanak-kanak, orang sakit, orang-orang tua, nescaya aku akan perintahkan kepada kamu supaya engkau bakar rumah orang yang tak datang sembahyang berjemaah. Di situ ada tekanan. Maka ada juga ulama mengatakan sembahyang berjemaah hukumnya fardu'ain. Nah, lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah ni saudara, sembahyang isyak dan sembahyang subuh secara berjemaah. Karena itu dia kata Nabi, sembahyang yang paling berat bagi orang munafik. Di zaman Rasulullah, kalau orang yang tak datang sembahyang isyak, sembahyang subuh dengan tidak ada uzur, maka sahabat dia tak beri amanah. Karena kat Nabi dah beritahu dah, alamat orang munafik, dia berat untuk sembahyang isyak dan sembahyang subuh secara berjemaah. Kemudian kalau ditanya, manakah sembahyang yang paling afdal kita berjemaah? Dia ada tertib afdaliyah dia panggil. Nah, manakah sembahyang yang paling afdal, yang paling banyak pahala? Iaitulah sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Itu lebih dulu. Sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Ada lagi yang lebih daripada sembahyang subuh ya? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu hak yang paling afdal. Kemudian sembahyang subuh pada pagi Jumaat, kemudian sembahyang subuh pada pagi-pagi yang lain sembahyang Jumaat, kemudian sembahyang Isyak, kemudian sembahyang apa? Zuhur, Asar, kemudian Maghrib. Itu tertib afdaliyah dia panggil. Nah, hak yang paling afdal, yang paling tinggi iaitu sembahyang subuh. Kerana subuh ni benda yang sangat berat, bukan yang angkat berat, tapi perkara yang paling berat iaitu kain selimut. Payah. Anda orang nak angkat kain selimut waktu subuh ni bukan calang-calang, saudara. Ini bukan kita angkat dengan body yang kuat, tapi kita angkat dengan iman yang ada di dalam hati kita. Sebab tu kata Nabi, orang yang menghidupkan, orang yang sembahyang isyak secara berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Adapun orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia menghidupkan sekalian malam. Allah murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya sikit, tapi pahala dan ganjaran yang begitu banyak. Inilah keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sembahyang berjemaah ni sangat-sangat lebih, fadilatnya sangat-sangat lebih disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan salatul jamaah dalam hadis sahih, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Bermula sembahyang berjemaah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal. Apa makna afdal? Ai aktsaru sawab, terlebih banyak pahala. Min salatil fadhi, daripada sembahyang seorang diri bi 27 darajah, dengan 27 darajah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain bi 25 darajah, dengan 25 darajah. Jadi jangan bergaduhlah. Bukan 27, 25. Dah ada dua riwayat saja. Ada yang mengatakan 25 darajah, ada yang mengatakan 27 darajah. Maknanya orang yang sembahyang seorang lebih, orang yang sembahyang berjemaah lebih besar ganjarannya daripada orang yang sembahyang seorang dengan 27 darajat. Darajat tu apa saudara? Darajat ni pangkat lah. Nah, pangkat yang diberikan oleh Allah. Kita sekarang ni duduk berebut pangkat lah. Nak jadi, semua nak jadi pemimpin, berebut pangkat kita. Nah, pangkat diberi oleh siapa? Oleh rakyat. Rakyat tu siapa? Manusia. Berebut sangat dengan pangkat yang diberikan oleh rakyat pun kita kena pilih juga. Nah, hak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pangkat yang diberikan oleh Allah, kenapa kita tak pilih? Kita berdabik dada, kita orang yang sayang kepada agama, sayang cinta kepada agama, sembahyang berjemaah pun tak jaga. Bohong. Bukan orang yang cinta kepada agama. Karena orang yang cinta kepada agama, dia akan jaga sembahyang berjemaah.
Karena Allah Ta'ala dah janji melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berkata dengan hawa nafsu, tapi dia berkata dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata sembahyang berjemaah lebih daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darajat. Maka kata ulama, saudara, satu darajat lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Allahu akbar. Cuma kalilah 27 lebih baik, bukan menyamai, lebih baik. Kita duduk gila dengan benda dunia, kadang-kadang kalau orang nak bagi sekilo emas, oi, rasa kaya. Ha, dah berbunga-bunga dah akal kita nak buat tu, nak buat ni, buat tu. Satu kilo emas, saudara. Nah, ha, ini kata ulama, satu darajat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Ha, ini kelebihan sembahyang berjemaah. Sebab itulah orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah ni orang yang benar-benar rugi yang amat sangat. Ha, sekarang ni kita tak rasa rugi sebab benda tu benda yang gaib. Benda yang tak nampak tengok, saudara. Kalau nampak tengok penuh surau kita, masjid kita ni. Nah, benda yang gaib. Allah Ta'ala menguji orang beriman ada perkara yang tak dapat tengok. Kelebihan fadilat ni benda yang tak dapat tengok. Bila kita dapat tengok? Ketika ruh kita duduk di ghar-ghar. Ketika ghar-ghar. Ghar-ghar ni duduk tengah di halkum kita. Bila ruh kita dijujuk, saudara, ruh kita ni akan kita sekarang ni hidup. Ada ruh dan ada jasad. Satu ketika nanti Allah Ta'ala akan tarik ruh kita melalui malaikat Izrail. Bila Izrail, ada lagu. Nah, bila datangnya Izrail, dia akan cabut ruh kita. Kata ulama, ditarik daripada hujung kaki. Tarik sampai tiap-tiap sendi, maka ruh akan mengucap selamat tinggal kepada jasad. Tarik lagi sampai tiap-tiap sendi, akan ruh mengucap selamat tinggal kepada jasad. Sampai di ghar-ghar, pintu taubat tertutup. Maka ketika itulah kata ulama, Allah Ta'ala akan pamerkan tempat duduk tiap-tiap seorang mayat. Tempat duduk kita. Maka kalau orang yang taat, yang menjaga sembahyang berjemaah, ketika itulah bermulanya dia mengetahui sebenar-benar kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia mendapat mengecapi nikmat di dalam syurga. Bertambah yakin daripada gharqat. Takkanlah kita baru situ baru nak yakin, saudara. Nah, dari sebelum daripada tu, kita ni orang yang beriman, maka rajinkan kita sembahyang berjamaah. Kalau kita tilik, saudara, Nabi SAW tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Sama ada hadir ataupun musafir. Kadang-kadang Rasulullah ni hadir. Hadir ni makna tak musafir lah. Kadang-kadang Rasulullah ni musafir. Kerana Rasulullah ni bukan orang biasa, saudara. Perdana Menteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada urusan negara, Nabi keluar daripada Madinah. Tapi setiap kali Nabi musafir, ada orang yang meneman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah musafir laki-laki seorang diri ni hukumnya makruh. Makruh. Kita nak pergi ke mana-mana, sunat kita bawa zamil, kawan kita lah. Nah, ketika kita musafir. Sebab Islam tu dia jaga sangat nyawa kita, saudara. Nah, sehingga kan walaupun awak laki-laki yang kuat, tapi disunatkan juga awak membawa kawan ketika musafir. Adapun orang perempuan, hukumnya wajib. Wajib. Dia panggil mahram dia tu wajib bagi perempuan. Kita nak pergi Mekah baru cari mahram. Nah, orang perempuan nak pergi Mekah baru cari suami ke anak ke. Tapi kalau duduk musafir dalam Malaysia ni, oh, tak kira. Seolah-olah macam musafir dalam Malaysia ni tak ada hukum, saudara. Nah, sedangkan wajib kena mengambil mahram. Mahram. Okay, baik. Laki-laki pun sunat. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang paling dekat. Ketika hijrah Nabi, yang teman Nabi iaitulah Abu Bakar. Saya teringat satu perkataan guru saya, dia cerita tentang Abu Bakar.
Abu Bakar ni orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang amat sangat, saudara. Sehingga kan bila wafatnya Nabi, Abu Bakar ni kata sahabat bila dia bercakap, dia menangis. Sehingga kan menangis tu kata isteri Abu Bakar ketika berada di rumah, Abu Bakar ni menangis sehingga kan tangisan Abu Bakar ni seperti mana tangisan kanak-kanak, saudara. Faham tak kita tangisan kanak-kanak? Bukan menangis biasa orang tua ni. Kalau tengok orang tua sedih macam mana tu, dia menangis dia tak macam kanak-kanak. Kanak-kanak ni mana suara tu kuat. Jadi Abu Bakar ketika berada di rumah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata isteri Abu Bakar, ketika Abu Bakar ingat kepada Rasulullah, dia akan menangis seperti mana tangisan kanak-kanak, saudara. Itu kata Nabi, kata isteri. Dan ketika engkau bercakap dengan Abu Bakar, bila dia menyebut nama Nabi SAW, engkau akan dapat cium bagaimana hangit, bau macam hangit, apa panggil, hati yang digoreng, yang dibakar, bau hangit, kerana terlalu cinta kepada Nabi SAW. Dan Abu Bakar ini orang yang paling cinta kepada Nabi, sehinggakan selepas daripada wafatnya Nabi, yang menggantikan mimbar Rasulullah itu Abu Bakar. Bila Abu Bakar naik ke mimbar, dikatakan bila Abu Bakar menyebut nama Nabi SAW, Abu Bakar terus menangis. Tak boleh sambung khutbah. Menangis dan terus menangis, diperhati oleh ahli sahabat semua. Sahabat semua pula menangis dengan sebab tangisan Abu Bakar. Sehingga meriwayatkan cerita ini mengatakan, tangisan ketika itu terdengar seperti tangisan suara lebah. Seperti suara lebah. Begitu banyak orang menangis dengan sebab terkesan sedihnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang satu khutbah sehingga kan 4 kali Abu Bakar berhenti daripada khutbah kerana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sentiasa dekat dengan Rasulullah itu Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah musafir, Rasulullah tak meninggalkan sembahyang berjamaah. Kita musafir kadang-kadang tinggal tu, kita tengok di RNR semayang sorang-sorang rugilah. Nah, semua nak jamak, boleh berbincang kan. Nah, awak nak buat jamak tak? Buat jamak, okey sekali jamak qasar. Kenapa kita tidak berjamaah, kita sembahyang sorang-sorang? Itu kerana kita jahil tentang kelebihan fadilah yang Allah Ta'ala janjikan dengan berjamaah. Sedangkan Nabi ketika musafir pun tetap menunaikan sembahyang hal keadaan berjamaah. Begitu juga Nabi SAW ketika sakit, saudara. Kerana Nabi ni dia bersifat dengan a'radul bashariyah, di mana kita belajar dalam ilmu tauhid. Nabi ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi juga jatuh sakit. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi sakit yang amat sangat. Sehingga kan disebut oleh sahabat, Nabi ini tak mampu nak berdiri dah. Nah, ada sahabat yang mengatakan Nabi ini ketika akhir hayatnya, sedar sekejap kemudian pingsan. Sedar sekejap kemudian pingsan. Teruk sakit Nabi SAW. Sampailah waktu subuh, saudara, Rasulullah panggil Bilal supaya beritahu kepada Abu Bakar mengimamkan sahabat. Tapi ketika itu, nak sahabat enggan kerana Rasulullah masih lagi ada. Nah, sehingga kan Rasulullah terdengar suara tangisan daripada masjid, tangisan daripada sahabat. Nah, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah panggil sahabat, maka angkat kiri dan kanan. Dia panggil ada dalam satu bab, babul iftika'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan Rasulullah ni dipapah, diangkat oleh sahabat pergi ke masjid, walaupun Nabi SAW ketika itu uzur yang amat sangat, terlalu sakit. Tapi kenapa Nabi pergi ke masjid sembahyang subuh? Karena sayangnya kepada umat, tasyri'an li ummati, nak mengajar kepada umat sembahyang berjemaah bukan main-main, saudara. Perkara yang sangat penting. Kalau Nabi tak pergi sembahyang berjemaah pun tak ada masalah, sebab Nabi uzur yang amat sangat, uzur syar'i. Saya masa belajar dulu di Yaman, guru saya, awak tahu tak had nak dikatakan uzur syar'i? Bilakah hak yang diuzurkan
kita tak datang ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Nah, kita kata sakit sesemua sikit, oh saya uzur, tak boleh. Adakah diuzurkan oleh syarak ketika itu? Nah, nak dikatakan uzur syarak ini, maknanya di dalam hati kita dunia tak ada harga, saudara. Contoh kalau orang nak bagi 1,000 pun kita tak datang juga. Itu uzur syarak. Nah, macam sakit bila demam yang amat sangat. Nah, lagilah kita datang masjid, orang bagi 1,000, oh, dunia tak ada harga. Itu barulah dikatakan uzur syarak. Maknanya kita dah begitu sakit, tak mampu, betul-betul tak mampu. Kalau demam sikit-sikit, sesemua sikit-sikit, ini tak uzur lagi. Hak yang kata uzur ni makna masyakkah, sangat-sangat apa? Sangat-sangat payah. Kalau demam sehingga kan dunia ni tak ada harga, saudara. Memanglah ketika kita sakit, apa benda yang ada nikmat atas dunia? Makan, tak sedap makan. Nah, orang sakit ni penjara, kata Nabi SAW. Penjara dunia adalah demam, kata Nabi. Ini musim demam, eh. Nah, bila demam, dunia luah macam mana pun, itulah tempat awak. Mana? Katil, eh. Nak pergi ke mana? Nah, sebab itulah kata Nabi, penjara dunia adalah humma, demam. Bila awak demam, seolah dunia ni penjara bagi awak. Okey, baik. Jadi Nabi tetap menunaikan sembahyang berjemaah walaupun Nabi sakit. Selepas daripada Nabi menunaikan sembahyang berjemaah subuh, Nabi pun meninggal dunia wafat. Allahu Akbar. Kita sakit pun tidak, nak musafir pun tidak, tak sembahyang berjemaah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah di dalam perang, saudara. Duduk tengah berperang pun sembahyang berjemaah juga. Ya, berperang. Sembahyang macam mana ustaz dalam berperang? Dia panggil kaifiat syiddatul khauf. Sembahyang dalam ketakutan. Ada dalam satu kitab, satu bab, dia panggil bab syiddatul khauf. Bab sembahyang dalam ketakutan. Dalam berperang ni kita boleh sembahyang berjemaah. Tapi dengan cara dia lah. Sembahyang berjemaah dalam ketakutan ni dimaaf dua perkara. Pertama, dimaaf bergerak yang banyak. Bergerak banyak kan? Memang dah kalau perang ni tak ada kerah gitu. Tak. Bergerak yang banyak dimaaf. Membelakangkan kiblat pun juga dimaaf. Dua sembahyang yang dimaaf, membelakangkan kiblat dan bergerak yang banyak. Sembahyang apa saja? Pertama, sembahyang syiddatul khauf. Masa saya belajar pondok dulu, masuk juga dalam syiddatul khauf ni, kalau ada kita duduk tengah sembahyang, kata guru, orang curi dompet kita, boleh kejar tak saudara? Boleh kejar, dia kata. Nah, guru kata boleh kejar, bagi penumbuk, kemudian sambung balik sembahyang. Rupanya dalam sembahyang boleh kita berlari. Ketika itu dia panggil kifiyat syiddatul khauf, sembahyang dalam ketakutan. Jangan ingat orang sembahyang tak boleh tangkap orang. Orang sembahyang boleh tangkap. Di masjid ni pun saya pernah berlaku. Waktu subuh saya sembahyang di masjid ni, di belakang ada pencuri lari. Kita ingat ke tepi di belakang tu kenapa? Ya, rupanya ada pencuri. Kalau kita tahu, kita kejar tak? Tak batal solat. Malaikat keluar suara, keluar bercakap, tu batal lah. Kena najis pun batal. Bergerak banyak tak batal. Belakang kiblat tak batal. Itu dia panggil syiddatul khauf. Ada satu sembahyang lagi yang boleh sama dengan syiddatul khauf. Apa saudara? Sembahyang sunat di atas kenderaan. Sembahyang sunat di atas kenderaan. Nah, pernah tak kita sembahyang sunat atas kenderaan? Sahabat dulu 1,000 rakaat sembahyang atas kenderaan. Nah, kita sembahyang kenderaan mewah tapi tak sembahyang atas kenderaan. Nah, sebenarnya boleh kita sembahyang di atas kenderaan. Lepas tu ustaz tak menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nah, disunatkan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul itu pun kata ulama, jika mudah. Kalau mudah kita nak hadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka hadapkan. Kalau payah, angkat je saja ketika takbir walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ini sembahyang sunat di atas kenderaan. Dimaaf membelakangkan kiblat dan dimaaf bergerak yang banyak. Kita sembahyangkan, kita jaga sembahyang. Nah, ketika rokok, rokok sikit.
Tiga sujud, sujud lebih sikit. Jangan sujud sampai tak nampak depan. Itu musibah lah pula. Masuk parit apa susah pula. Nah, harap. Nah, sembahyang atas kenderaan. Sembahyang sunat boleh kita membelakangkan kiblat. Sembahyang sunat. Adapun sembahyang sunat itu sembahyang sunat di atas kenderaan. Kalau sembahyang sunat kita musafir berjalan kaki macam mana? Nah, disunat diwajibkan menghadap kiblat pada empat tempat. Ketika berdiri, ketika intidal, ketika duduk, ketika sujud. Dan ketika duduk antara dua sujud. Itu diwajibkan kita menghadap ke arah kiblat. Adapun ketika atas kenderaan, maka tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Itu sembahyang sunat di atas ketika musafir. Okay, baik. Jadi Nabi SAW ketika musafir pun dia tidak meninggalkan sembahyang berjamaah. Dan isyarah belum lagi. Okay, baik. Ada di dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan salatul jama'ah man salla, kelebihan orang yang sembahyang berjamaah yang dapat takbiratul ula. Man salla 40 yawman fil jama'ah wa yudriku takbiratul ihram kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salla, siapa yang sembahyang 40 yawman, kata Nabi 40 hari, fil jamaah, dalam keadaan berjamaah. Tadi sembahyang 40 hari dalam keadaan berjamaah, wa yudriku takbiratul ihram, wayudriku takbiratul ula, dan dia mendapat takbiratul ula dengan imam. Makna takbir yang mengiringi dengan takbir imam. Bila imam takbir, teguh dia mengangkat takbir. Selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan, diberikan kepadanya dua kelepasan, kata Nabi SAW. Pertama, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar kelepasan. Itu mantuk hadis yang disebut oleh Nabi, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Mafhum daripada hadis apa yang kita faham, saudara? Kata Nabi, dilepaskan daripada api neraka. Bila lepas daripada api neraka, ke mana kita? Syurga. Itu Nabi tak sebut, saudara. Tapi kita faham. Kata Nabi SAW, diberikan dua kelepasan. Yang pertama, lepas daripada api neraka. Maknanya, akan masuk ke dalam syurga. Allah rugi yang amat sangat. Kita hidup atas dunia ni, kalau kita kira, saudara, daripada balik sampai sekarang, berapa tahun dah kita sembahyang? Adakah sempat 40 hari berjamaah dengan takbiratul ula? 2 minit lagi. Kemudian kata Nabi SAW, wabara'atum minan nifaq, dan dilepaskan daripada sifat munafik ni, mana izharul iman wa ikhfaul kufru, menzahirkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Orang munafik ni sangat-sangat ramai. Di zaman Rasulullah pun ramai sangat. Nah, di zaman kita lagi-lagilah. Nah, kerana tanda-tanda munafik tu banyak. Sehingga kan tanda orang munafik ni, bila dia bercakap bohong, itu munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia mengungkiri janji. Dan banyak lagi tanda-tanda orang munafik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, orang munafik ni bila berdiri untuk sembahyang, dia berdiri dalam keadaan malas. Itu sifat munafik. Bila dibaca ayat-ayat Allah, maka dia akan ketawa. Dia akan bercakap. Nah, sebab itulah orang tua kita dulu, bila ada majlis baca Quran, kita kena diam. Diam. Bahkan kata ulama, dalam majlis ilmu pun kena diam. Nah, sebab ditakuti su'ul khatimah. Habib Salim Asy-Syatibi yang meninggal, dia sultan ulama di Yaman, ulama besar.
Dia kata siapa yang bercakap di dalam majlis ilmu maka ditakuti mati dalam su'ul khatimah. Ini sangat-sangat dah sangat-sangat takut. Begitu juga dengan azan. Ketika orang melaungkan azan, jangan kita bercakap, saudara. Kalau kita buat amalan, ditakuti mati dalam su'ul khatimah. Sebab kita tidak mentazimkan. Kalau tak mentazimkan dalam majlis ilmu, mana tempat lagi kita nak membesarkan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud? Allahumma fili wa liwalidayya, ya Allahumma fili wa liwalidayya, Allahumma fili wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghara. Ya alhamdulillah. Balik pada hadis yang disebut, siapa yang memelihara sembahyang berjemaah selama 40 hari saja dalam keadaan dia mendapat takbiratul ula, maka diberikan dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada munafik, dan kedua, kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah saya nak tutupkan ceramah ataupun tazkirah ini dengan kisah yang menarik yang saya ambil dalam kitab tuntunan pedoman sembahyang berjemaah. Disebut oleh ulama Kelantan, ada satu kitab. Kitab tu dia membicarakan tentang syarat-syarat qudwah, syarat kita mengikut imam. Dia khusus untuk berjemaah saja. Dalam tu dia ada nakalkan, dia ambil daripada kitab Arab, kisah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf. Kenal tak kita dengan Abdul Rahman bin Auf, saudara? Siapa Abdul Rahman bin Auf? Seorang sahabat Nabi yang besar yang dijanjikan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga sebelum daripada dia meninggal dunia. Nah, sebelum daripada meninggal dunia dah tahu dah. Ada 10 orang kan? Sahabat yang dijanjikan dengan syurga sebelum meninggal dunia. Termasuklah Abdul Rahman bin Auf. Kita kalau Rasulullah kata awak ahli syurga, tidurlah kita. Nah, tak payah ibadat dah. Dah tahu ahli syurga. Nah, relax. Tak, orang baik bukan begitu. Orang baik dia akan rasa dirinya tidak baik. Nah, betul ke orang baik rasa diri tak baik? Ya. Orang yang banyak menangis pada waktu malam, orang baik. Nah, orang yang tak menangis di waktu malam, orang tak baik. Orang yang banyak istighfar, orang baik. Orang yang tak istighfar, tak baik. Nah, tengok saudara. Saya ingat ada Habib Umar bin Hafiz. Dia kata, alamat orang baik, dia akan rasa dirinya tak baik. Dalil, oh dalil nyata, dia kata. Lepas daripada sembahyang, kita beri salam, betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki, kaki. Kemudian apa yang kita ucap pada? Apa yang kita ucap? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Saya minta maaf ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Itu makna astaghfirullah. Itu kan istighfar, saudara. Meminta ampun. Sebelum daripada kita beri salam, kita berada dalam apa? Sembahyang. Betul tak? Sembahyang ni taat ke maksiat, saudara? Taat. Kenapa selepas daripada sembahyang terus kita minta ampun? Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah. Awak kan sembahyang. Sembahyang itu ibadah ke maksiat, saudara? Ibadah. Kenapa kita istighfar? Kerana orang baik walaupun selesai daripada melakukan ibadah, dia akan rasa dirinya tak baik. Dia tengok kepada taksir dalam sembahyang pula. Kita sembahyang hati kita lalai. Kita sembahyang kita tidak ada tazallul. Kita sembahyang tapi kita tidak ada tafahum. Kita tak faham apa yang kita baca. Kita kata kita bercakap dengan Allah tapi kita bercakap macam orang mabuk. Kita bercakap kita tak faham apa yang kita bercakap. Takkan mabuk. Nah, maka kita pun istighfar di dalam selepas daripada sembahyang. Itu alamat orang baik. Tapi orang tak baik, saudara.
Lepas mengumpat, istighfar tak? Astagfirullah, astagfirullah. Lepas minum arak, orang minum arak. Lepas minum arak, astagfirullah, astagfirullah. Ada tak? Oh, jauh. Kerana orang yang tak baik, dia akan rasa dirinya baik. Ha, maka lentangkan hati kita, saudara. Kalau kita rasa kita orang yang baik, kita orang yang tidak ada dosa, maka kitalah orang yang paling banyak dosa. Sebab orang yang baik bukan begitu caranya. Disebut dalam kitab Hikam Ibn Atha'illah, dalam kitab Hikam itu sebut orang yang baik, dia akan rasa dirinya tidak baik. Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Orang yang baik, orang yang hebat. Tetapi dia rasa dirinya tak baik. Tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Pernah satu ketika, dia ni orang kaya, saudara. Kaya tak kaya, 400 ekor unta sekali datang. Daripada Mesir. 400 ekor unta dengan barang dagangan. Tak payah kira barang dagangan. Kita tak tahu apa benda duduk di belakang atas ekor unta tu. Kita kira unta dia, saudara. Kalau 10,000 ekor unta, kalau 400 ekor unta, berapa jumlah, saudara? Berapa jumlah harta Abdul Rahman bin Auf? Sekali berdagang tu. Sekali berdagang datang 400 ekor unta. Kalau seekor unta, 10,000. Unta murah lah, unta kuruh. 10,000, saudara. Cuba kali dengan 400, berapa? Berjuta. Sekali berdagang. Tak kira dengan barang dagangan lagi. Tak kira dengan driver lagi. Hamba yang milik Abdul Rahman bin Auf. Sekali berdagang datang daripada Mesir, 400 ekor unta. Maka Abdul Rahman ni, saudara, dia kira barang dagangan daripada Isyak sampai subuh. Bila sampai subuh, dia tinggal barang dagangan pergi ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke masjid Rasulullah, tiba-tiba dia mendapati sahabat dengan Rasulullah sedang rokok, saudara. Sedang rokok. Maka Abdul Rahman pun masuk saf, kemudian mengangkat takbir Allahu Akbar, sempat rokok bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuma'ninah yang yakin. Apa makna? Abdul Rahman mendapat rakaat. Mana lepas daripada Rasulullah beri salam, tak perlu lagi Abdul Rahman tambah rakaat. Betul tak? Tapi Abdul Rahman, orang baik dia tak akan rasa dirinya baik, saudara. Walaupun dia sempat sembahyang berjemaah di belakang Rasulullah. Walaupun dia sempat rakaat dengan Rasulullah, tapi dia tak sempat takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam kitab, berubah muka Abdul Rahman. Menyesal. Orang menyesal macam mana, saudara? Berubah muka Abdul Rahman. Lalu Abdul Rahman bercakap dengan dirinya sendiri, dia kata untuk menampung, untuk menempel pahala 400 ekor menempel pahala takbiratul ula, saya sedekahkan 400 ekor unta tadi untuk fakir miskin, saudara. Berapa kali sedekah, berapa sekali dia sedekah? Berjuta-juta, saudara. Bila dia sedekah 400 ekor unta, lalu dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tadi saya tak sempat takbiratul ula, tapi untuk menempel pahala takbiratul ula, saya sedekah 400 ekor unta. Adakah sama dengan pahalanya, ya Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah, saudara? Rasulullah kata, tak sama lagi, wahai Abdul Rahman. Kata Abdul Rahman, kalau tak sama lagi, ya Rasulullah, bukan 400 ekor unta saja saya sedekah, dengan barang dagangan sekali saya sedekah, berjuta-juta lagi, saudara. Adakah sama, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tak sama lagi, wahai Abdul Rahman. Kata Abdul Rahman, dengan iman yang begitu mantap, rasa menyesal kerana tak dapat takbiratul ula, kata Abdul Rahman, ya Rasulullah, saya sedekah 400 ekor unta. Saya sedekah dengan barang dagangan. Dan tiap-tiap seekor unta, ada seorang hamba milik saya, ya Rasulullah. Maka 400 orang hamba itu saya merdekakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah sama dengan pahala takbiratul ula, ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, tak sama lagi, wahai Abdul Rahman. Fih Abdul Rahman. Maka kata Rasulullah, wahai Abdul Rahman, ketahuilah, kalau diberikan dunia sebiji ni, bukan kawasan Sungai Buloh, saudara. Kalau ada 2 hektar, 3 hektar, Sungai Buloh pun dah rasa kaya dah. Kata Rasulullah, kalau diberikan sebiji dunia ni, milik awak seorang, wahai Abdul Rahman. Sebiji dunia ni, milik awak seorang. Bukan Asia, bukan
bukan separuh dunia tapi sebiji dunia milik awak seorang. Kemudian bila milik awak, kata Rasulullah, awak sedekah balik sebiji dunia ni untuk fakir miskin, nescaya tidak menyamai lagi dengan pahala takbiratul ula. Jadi kita tinggal bukan takbiratul ula saudara, kita tinggal sembahyang berjamaah, berjamaah. Sebab itulah masa saya belajar dulu, Habib Anas sangat marah, sangat-sangat marah orang yang tinggal sembahyang berjamaah. Kalau pelajar dia ada yang tinggal sembahyang berjamaah, mungkin boleh dikeluarkan daripada madrasah. Bila ditanya, ya Habib, orang tak sembahyang berjamaah boleh dikeluar daripada madrasah? Ya. Kalau dia tak jaga sembahyang berjamaah, kata ulama, ghisal yadayk, basuh dua tangan, tak payah jaga. Kalau sembahyang berjamaah pun dia tak boleh jaga, apalagi sunnah yang dia nak jaga, saudara. Kita berdabik dada, kita sayang Rasulullah, betul tak? Kita cinta Rasulullah. Tapi sembahyang berjamaah kita tak boleh jaga, sunnah apa lagi yang awak nak jaga? Apa tanda sayang dan cinta awak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sembahyang berjamaah pun tak boleh jaga. Allahu akbar. Itu ulama. Dia kata, saya punya guru, Habib Muhammad, dia tak pernah tinggal sembahyang berjamaah daripada baligh sampai meninggal dunia, saudara. Ini ulama yang beramal dengan ilmu. Kita rajin sembahyang berjamaah, malah tak pergi. Nah, seolah-olah sembahyang berjamaah ni tak ada harga. Ketahuilah, tidak ada harga nak dibalas dengan apa yang ada di dunia ini dengan sembahyang berjamaah. Jadi sebagai itu, sebagai suntikan semangat, sepuluh kita berada di bulan Syaban, kita nak sampai pula di bulan Ramadan insya-Allah. Mudah Allah Taala beri keberkatan di bulan Syaban ini, sehingga kita dapat buat persiapan istighfar, bersihkan hasil kita yang zahir dan batin, sehinggakan kita mendapat keberkatan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu, mohon maaf daripada ana, apa yang baik semuanya daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kekurangan saya sendiri. Bulan Rejab. Memang ada. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang komar, kadang-kadang syahrun. Itu ada makna-makna yang tersendiri. Hilal. Itu kena pada bulan saja. Cuma bulan tu macam kita lah, ada bulan yang penuh dia panggil komar. Komar ni penuh. Bila bulatan tu dia panggil komar. Kalau hilal ni mana? Bulan kecil. Itu ibarat bahasa lah. Wallahu'alam. Banyak soalan ni. Banyak soalan. Itulah. Lain kali insya-Allah. Insya-Allah. Okay, baik. Memang bahasa Arab ni luas sedar. Atas bulan satu pun berbagai-bagai nama. Ada hilal, ada qamar. Tapi ada sebab-sebab dia lah. Ada sebab-sebab macam kita lah. Kita dipanggil Abang Long. Dia panggil Pak Long. Dia panggil Abang. Dia panggil Pak. Ini tibar lain-lain. Tibar. Baik. Kadang-kadang satu perkara ada 15 makna. Satu kalimah ada 15 makna. Macam makna istawa ada 15 makna. Nah. Ya baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدر والسوء والذكر يا الله engkau himpunkan kami dalam majlis ini ya Allah, maka himpunkan kami dalam syurga nanti bersama dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak didahulukan iqab dan hisab ya Allah, dengan ceraikan kami ya Allah, melainkan engkau ceraikan kami dalam kekosongan dosa ya Allah,
Kami yakin dengan sebab dosa inilah yang menghalang kami daripada melakukan segala ketaatan, ya Allah. Bersihkan dosa zahir dan batin kami, ya Allah, di bulan Syaban ini, ya Allah, sehingga kami tidak diharamkan keberkatan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keberkatan di bulan Syaban, ya Allah, dan sampaikan kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami, ya Allah, taufikmu, ya Allah, sehingga kami dapat berpuasa di siang hari seperti mana yang kau hendaki, ya Allah, dan mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa kami sekalian, ya Allah. Dosa ahli keluarga, dosa kawan-kawan kami, dosa mereka yang ada hak, terutama kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Kasih sayanglah mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami, melainkan Engkau matikan di tempat yang baik, di waktu yang baik, dalam husnul khatimah, mati dalam iman dan Islam, setelah diberikan umur yang panjang dalam kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.